Halo Sobat Chef, bertemu lagi dengan saya Chef Supri. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat baceman bumbu untuk ayam goreng khas Raja beserta contoh pengaplikasiannya. Oke, kenapa menu ini dinamakan menu ayam goreng khas Raja? Karena resep utamanya dalam pembuatan resep ini adalah menggunakan kecap saus Raja Rasa. Tapi untuk beberapa daerah di Indonesia, untuk kita dapatkan saus Raja Rasa itu terkadang sulit ya untuk mendapatkannya ya. Maka di resep video kali ini, untuk penggunaan saus Raja Rasa itu saya ganti dengan menggunakan saus kecap Maggi yang pada umumnya itu sangat mudah ditemui di seluruh kota atau di daerah Indonesia ya Sobat ya. Oke Sobat ya, ayam khas Raja ini selain mempunyai cita rasa kaya akan rempah-rempah, juga pastinya sangat gurih sekali ya Sobat ya. Sangat cocok untuk menu baru apabila untuk kita jual ke customer atau dikonsumsi sendiri sebagai menu varian dalam menu harian kita di rumah ya. Oke, untuk kalian yang baru mengetahui channel ini, seperti biasa untuk like, share, komen, subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video terbaru dari saya. Dan di video ini kalian bisa request video apa selanjutnya yang akan saya upload. Oke, bagaimana proses dan bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan? Let's go cooking. Oke, langkah awal adalah memblender dari semua rempah-rempah yang masih fresh. Ini ada jahe, terlebih dahulu saya potong kecil-kecil lah Sobat ya. Oke, kita masukkan untuk jahenya. Setelah itu bawang putih, kita masukkan bawang putihnya. Dan kita berikan sedikit air, yakni 100 ml. Oke, setelah itu kita blend sampai halus ya Sobat ya. Oke, saya rasa udah cukup, saatnya kita untuk memasukkan dari seasoningnya. Oke, untuk seasoningnya kita masukkan chicken powder atau bubuk kaldu rasa ayam ya Sobat ya. Ini saya berikan 2 saset. Untuk merek semuanya bisa dipakai. Oke, kita masukkan. Pada proses ini, kalau Sobat mempunyai mix seasoning, bisa juga kita pakai mix seasoning yang resepnya sudah saya share sudah lama ya. Untuk link video pembuatan mix seasoning ada di deskripsi ya. Oke, setelah itu kita berikan garam. Garam kita berikan 1,5 sendok teh Sobat ya. Dan kita berikan sedikit lada, kurang lebih 1/4 sendok teh ya. Oke, kita masukkan. Setelah itu kita berikan bubuk ngohiyong, kurang lebih 3 sendok teh. Oke ya Sobat ya, kita berikan 1/2 sendok teh. Setelah itu kita blend. Untuk resep pembuatan bumbu ngoyong, link video ada di deskripsi. Kalaupun tidak mau bikin sendiri, untuk bumbu ngoyong bisa didapat di supermarket ya. Oke, kita blend lagi.
cukup ya sobat ya, saya rasa sudah cukup. Dan saatnya kita untuk memix dengan Maggi dan kecap asinnya. Oke, kita tuang di sebuah mangkok. Setelah itu kita berikan kecap asin. Oke, ini kemasan botol kecil 133 ml ya. Oke, kita semuakan, kita masukkan. Oke, kita masukkan. Oke, setelah itu kita berikan kecap Maggi, kecap asin Maggi ya, sesening ya. Nah, ini ya sobat ya. Sebenarnya untuk penggunaan sebenarnya dalam resep ini yang digunakan adalah bukan kecap asin jenis Maggi ini ya, tapi Raja Rasa. Tapi di beberapa daerah itu terkadang untuk kecap Raja Rasa itu belum ada atau enggak ada ya, sulit didapatkan ya. Maka solusinya itu saya berikan Maggi seasoning ini. Karena untuk Maggi seasoning ini saya rasa di semua tempat ada ya. Oke, kita berikan setengah dari takaran kecap asin ya. Tapi kalau ada Raja Rasa itu saya sarankan pakai Raja Rasa. Kalau pakai Raja Rasa perbandingan dengan kecap asinnya itu sama ya. Oke, kita masukkan dari Maggi. Kita berikan setengah dari kecap asin. Kecap asinnya tadi 133 ml, jadi separuhnya kurang lebih 60 ml ya. Oke, kita berikan setengah dari ini saja. Karena untuk kecap Maggi ini lebih mahal daripada kecap Raja Rasa ya sobat ya. Jadi kita berikan separuh saja dari kecap asinnya. Oke, saya rasa sudah cukup. Setelah itu kita mix dengan cara kita aduk manual saja. Oke, kita aduk secara manual. Nah, bumbu ini sudah siap kita pergunakan untuk aneka baceman ayam ya. Selain ayam itu juga bisa kita gunakan baceman untuk udang ya. Oke. Oh, untuk sensasi rasanya itu sangat unik ya sobat ya. Jadi ada sedap dengan kombinasi rempah-rempah yang sangat banyak ya. Itu menjadikan menu ayam goreng khas Raja ini itu menu yang digemari oleh pengunjung atau customer ya. Oke sobat ya, bumbu ini sudah siap kita pakai. Tapi terlebih dahulu biar pemakaiannya lebih enak, itu kita taruh di botol plastik saus ya, atau botol kecrot ya. Kita tuangkan. Dan kita tutup. Bumbu ini siap untuk kita pakai ya. Oke sobat, saatnya kita untuk pada proses pemotongan ayam. Potongan ayamnya itu biasanya satu porsi itu setengah ekor ya. Tapi nanti kalau sobat mau jualan sendiri ya dibikin konsep sendiri, seperempat atau setengah ekor ya. Untuk potongannya itu biasanya langsung ya, langsung utuh maksudnya. Oke, ini saya siapkan ayam setengah ekor. Terus biasanya itu pemotongannya itu di gini ya sobat ya. Oke, kita ambil dada-dada sendiri, paha-paha sendiri. Oke, sayapnya kita sendirikan juga. Karena posisi dada itu selalu tebal ya, agar rempah-rempahnya bisa masuk ke dalam, itu kita jadikan dua lagi ya. Oke. Oke, kita nah gini ya. Oke, kita belah jadi dua di bagian dadanya. Oke, gini ya. Setelah itu kita berikan irisan atau celah-celah. Nah, ini dimaksudkan agar rempah-rempahnya bisa masuk ke dalam. Oke, kita berikan gini ya. Oke, setelah itu kita cuci dan kita berikan rempah-rempahnya ya. Oke sobat ya, ini bagian dada ya. Misalnya kita untuk memberikan bumbu dari rempah ngohyongnya, kita kocok dulu. Oke, kita semprotkan. Nah gini ya sobat ya.
Oke, sedikit kita berikan tekanan gini ya sobat ya. Nah, biar aroma rempah-rempahnya itu bisa masuk ke dalam. Oke, kita ratakan. Saya rasa sudah cukup ya. Terus kita diamkan beberapa jam ya, minim setengah jam lah, agar bumbu rempahnya bisa masuk ke dalam ayamnya. Oke, sebelum kita menggoreng, kita persiapkan terlebih dahulu tepung keringnya. Tepung keringnya terdiri dari bahan tepung terigu dan sedikit tepung tapioka atau kanji ya. Oke, kita berikan tepung terigu secukupnya. Secukupnya dikira-kira saja, sekiranya bisa mengcover dari ayam yang kita goreng ya. Oke, kita masukkan. Untuk tepung terigunya bisa menggunakan protein sedang atau protein rendah ya sobat ya. Ini karena fungsinya hanya untuk melindungi bumbu seningnya biar tidak hilang ya. Nah, oke, kita masukkan untuk tepung terigunya. Dikira-kira saja, nggak ada takaran juga nggak apa-apa ya. Sekiranya cukup untuk mengcover dari ayam yang kita tepungin. Oke, kita berikan tepung tapioka seperempat dari takaran tepung terigu. Oke, kita kira-kira saja. Oke ya, saya kira cukup ya. Oke, setelah itu kita mix sampai rata ya. Setelah itu kita balurkan ayamnya. Oke, setelah itu kita balurkan sampai rata ya. Oke ya sobat ya, untuk masuk awal ayamnya itu posisi minyak harus panas ya, harus kurang lebih 100 derajat ya sobat ya. Oke, kita tes dengan kita masukkan satu. Nah, kalau dia sudah terangkat langsung ke atas, dia udah panas, saatnya kita untuk masukkan dari ayamnya. Oke, kita masukkan. Sangat besar sekali memang sobat ya. Memang resiko untuk masak ayam dengan tulang dan sangat besar gini ya sobat ya. Itu resiko memang kemungkinan mentah dalamnya ya. Jadi kita harus timingnya harus pas ya. Yakni masuk awal itu kita menggunakan api besar dan minyak panas kurang lebih 100 derajat. Bila sudah masuk semuanya dan apinya sudah stabil panas, kita turunkan apinya dengan menggunakan api sedang. Ini gorengnya kurang lebih itu antara 8 sampai 10 menit. Itu saya yakin sudah matang ya sobat ya. Sesekali kita goyang, kita rubah posisinya ayam ini biar tidak gosong ya sobat ya. Ayam ini memang kita nggak perhatikan keritingnya ya. Tepungan ini hanya berfungsi untuk mengcover dari bumbu rempahnya biar tidak banyak hilang di minyak. Bila di bawahnya sudah dirasa sudah sedikit kering, kita balik ya sobat ya. Ini kalau dijual sangat laku sekali ya sobat ya, pengalaman di restoran saya ya. Oke, ini sudah kurang lebih 8 menit sampai 10 menit, saya rasa sudah cukup ya. Cukup matang ya, warnanya sudah cantik. Misalnya kita untuk angkat dari ayamnya. Oke ya, kita angkat ya. Kurang lebih penampilannya seperti gini. Setelah ini kita akan potong untuk kita plating. Kita jadikan setelah itu kita potong lebih kecil lagi agar lebih enak untuk makannya. Untuk kondimen atau kelengkapannya itu pakai sambal kecap, mau sambal terasi atau sambal bawang. Setelah itu kita kasih kecap dan kita berikan perasan jeruk limau. Bagaimana sensasi rasanya? Tetap ikuti video ini sampai selesai. Oke sobat, kelar sudah tutorial untuk kali ini. Bagaimana? Mudah kan?
Jadi untuk ayam khas Raja ini ya sobatnya, jadi sensasi rasanya itu di dalamnya ada rempah-rempah ngohyong, terus ada bawang putih dan ada jahe. Gimana untuk sensasi rasanya sobatnya? Oke ya, saya coba dulu tanpa sambel ya sobatnya. Jadi di dalam dagingnya itu aroma rempah-rempahnya sangat kuat sekali ya, karena dimarinasi dan kita diamkan kurang lebih 30 menit ya. Oke ya, untuk ayamnya ini crispy di luar dan di dalamnya itu juicy ya sebenarnya. Jadi ada masih ada sari-sari ayamnya ya. Terus untuk kondimennya adalah sambal kecap ya. Oke, bagaimana ya? Kita cocok lah sebenarnya. Enak sekali ya, Pak ya. Jadi perpaduan antara crispy, juicy, dan rempah-rempahnya sangat enak sekali. Oke, sekian dulu dari video saya untuk kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video terbaru dari saya. Bertemu lagi dengan saya, Chef Supri, di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih, saya Chef Supri.